Usil, pembeli sembunyikan centong kuah. Abang tukang bakso auto kebingungan. Kelakuan iseng bisa dilakukan oleh siapa saja. Keisengan yang dilakukan bisa membuat orang lain jadi bingung. Hal ini dialami oleh seorang abang tukang bakso. Ia kebingungan mencari centong kuah yang disembunyikan pelanggannya. Video abang tukang bakso kebingungan cari centong kuah diunggah oleh akun Instagram jakarta.keras. Rekaman video memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan satu anak laki-laki sedang membeli bakso. Mereka membeli bakso yang lewat di depan rumah. Abang tukang bakso menyiapkan pesanan 3 mangkok untuk keluarga tersebut. Ketika mie sayur, bawang goreng sudah dimasukkan ke dalam mangkok. Abang tukang bakso kebingungan. Ia bingung mencari centong untuk mengambil bakso dan kuah. Ia bengong melihat gerobaknya sembari mengingat di mana centong kuah baksonya. Abang tukang bakso sampai menengok ke dalam panci untuk mencari centongnya. Sementara wanita yang ada di samping si abang terlihat tertawa ngakak. Wanita ini tampaknya tahu kalau centong si abang tukang bakso sudah disembunyikan suaminya. Pria di belakang si abang adalah pelaku yang menyembunyikan centong kuah bakso. Kolom komentar video tersebut langsung dibanjiri berbagai tanggapan dari warganet yang menonton. Warganet tertawa melihat ekspresi abang tukang bakso yang kebingungan namun kasihan harus mencari centong kuah yang disembunyikan pelanggannya. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.